Halo guys, selamat pagi. Bersama saya kembali Xiaomei TV. Nah, di pagi ini saya mau berbagi cerita. Bukan berbagi cerita sih. Berbagi. Nah guys, di pagi ini saya mau menceritakan keseharian saya di pagi hari. Bukan keseharian, tapi rutinitas saya di pagi hari. Yaitu setelah bangun tidur, biasanya saya makan sarapan havermut. Havermut biasa yang instan, tinggal diseduh air aja. Jadi langsung jadi, dicampur dengan gula aren, 2 sendok gula aren, havermutnya 4 sendok, dicampur juga dengan mirin kolagen, 1 sendok aja cukup, 1 sendok makan. Nah, si mirin kolagen ini saya pakainya yang merek Meiji Amino Premium Collagen yang bungkusnya warna gold. Selain itu, saya juga minum kopi, tapi kopinya dicampur dengan chia seed. Ini ada chia seed-chia seednya gitu. Nah, si chia seed ini untuk menambah serat, karena katanya chia seed itu mengandung banyak serat, jadi bagus buat pencernaan. Nah, di tengah-tengah sarapan biasa saya minum vitamin C dulu. Nah, kebetulan saya pakai merek yang dari Atomu. Nah, kalau ini kemasannya seperti ini, dibuka dari depan. Nah, nanti ada ini. Bentuknya saset guys, isinya serbuk. Ini tinggal ditutup kembali. Kebetulan saya memang minta patung nih. Ini saya minum dulu ya. Dengan segelas air putih. Rasanya asam-asam. Ini lanjut sarapannya, karena kalau minum vitamin C itu kan memang harus perut isi ya, jangan sejam kemudian. Saya minum ini juga nih, probiotik Acidophilus dari merek Puritan. Ini gede, isinya 250 pil, jadi awet. Biasa dulu saya minum ini tuh bagus untuk lambung, karena mengandung bakteri baik yang membunuh bakteri jahat, bagus untuk lambung. Dulu saya minumnya 2 kali sehari, tapi sekarang cukup sekali aja. Biasanya saya siapin dulu ini buat nanti. Acidophilus ini vitamin D3 400 IU, cukup tinggi ya. Nah, ini katanya sih pengganti jemuran di sinar matahari. Nah, bagi yang ibu-ibu nggak mau jemuran di sinar matahari,
bisa diganti dengan vitamin D3. Ini juga perlu loh, secara gitu loh ya. Umur saya kan sudah mau masuk angka 5. Jadi butuh perawatan dari dalam juga. Padahal dulu rasanya enggak loh. Setahun lalu aja masih belum minum-minum suplemen dan vitamin. Nah, selanjutnya ini vitamin E. Ini juga sama 400 IU sih. Mereknya dari Wellness. Ini juga sehari satu vitamin E. Selain untuk daya tahan tubuh, juga bagus buat kulit. Nah, 3 vitamin ini diminumnya nanti. Keempat vitamin tadi bagus untuk kesehatan, terutama lagi pandemi begini. Ya, sebenarnya saya minum vitamin sejak pandemi COVID-19 sih ya. Dari bulan Maret itu kan memang disarankan untuk minum vitamin C, vitamin E sama D3 katanya untuk daya tahan tubuh supaya enggak kena COVID-19. Jadi saya beli tuh vitamin C, E, D3. Kalau acidophilus sih memang udah dari dulu saya minum untuk menjaga lambung saya. Nah, selain itu tambahannya, tambahan loh ya, sekarang baru beli ini kemarin, Diva. Diva dari merek Nature Health. Kemarin iseng ke Watson, terus lagi diskon 25%. Terus katanya bagus ini untuk kulit, kalau yang ada flek-fleknya katanya bisa memudar. Jadi saya coba beli deh. Sehari malam sebelum tidur. Nah, ini baru satu kali minum kemarin malam, jadi reaksinya masih belum apa-apa. Nah, sekarang saya mau minum vitamin yang tadi, 3 tadi ya. Nah, udah beres. Nah, ini bukan mau promosi produk loh ya guys. Saya cuman sharing rutinitas aja. Rutinitas saya di pagi hari.